dorongkan lagi, masih terima kurangkan Irwan, umpan saja, yes! Masih dapat keselamatan di rumah Adima, umpan lagi, masuk, yes! Variasi bola untuk S masih ada lagi, umpan, sudah, ben, wow, ben, wow! Satria kali ini. Subhan. Dan kami beserta seluruh tempat kerja yang bertugas di pertandingan kali ini mengucapkan selamat bertanding. Jagalah sportivitas di bidang olahraga. Di lapangan lawan, luar lapangan adalah kawan alias soulmate gitu loh. Untuk itu jangan sampai ada perpecahan di antara kita dengan pertandingan ini. Mari kita jalin Ukhuwah Islamiyah. Inilah pertandingan spektakuler dari SSMA Baitul Iqbal Aur Kuning Salopa berhadapan dengan tim dari Satria Kupang. Sementara bola menandingkan tim dari SSMA Baik terima umpan saja. Cukup. Oh, masih dapat keselamatan lagi. Kembalikan di ruang. Umpan-umpan sama Satria. Dan ternyata dapat kembalikan lagi. Sedikit. Namun mampu kembalikan. Akan demikian. Sayang ada Edo Ijar. Masih dapat keselamatan lagi. Umpan. Sedot. Cukup. Wow. Masih apa yang terjadi? Satria gagal untuk menyelamatkan bola pertama menjadi gencok dan poin pertama jadi 1-0. 1-0 dengan bola turunnya ambil acak-acak siapa gerakan saya akan lakukan servis yang pertama kalinya dari tim Kumpar. Masih pegang bola turunnya ambil acak-acak langsung lepas sudah tipis main dari sana dengan bola liar. Nah, ternyata dengan lincahnya kali ini siapa gerakan Adam mampu melalui lawan dan poin pertama jadi 2-0. Masih pegang bola turunnya ambil acak-acak mampu 8 kali ini Kudin akan lompat cek langsung lepas tidak Kudin terima lagi keberikan Irwan Greg Dipo yang Greg Dipo yang memang pantas dibilang sungguh terlalu dan poin pertama lagi menjadi 1-2 masih pegang bola punya Irwan sub center langsung lepas tidak Irwan terima berisah belakang Kudin gede umpan sama aja dan ternyata dapat keselamatan lagi wah duel dua dah ternyata apa yang terjadi kali ini Edo Tijar tertangkap CCTV wasit melakukan netting dan poin pertama lagi untuk tim dari Kumpar 3-1 masih tim dari Kumpar Rudi Uli langsung lepas sudah Rudi Uli terima Hadi Macam di Bero Kumpar juga dapat selamat lagi shotnya sedikit terima lagi sana Ale kejar lagi Isan melambung tinggi langsung dorong gajah berlawan melambung tinggi terima lagi di sana oh dengan cerdiknya kali ini tim dari SSFA Baik mengecoh pertahanan lawan dan berubah gerakan menjadi 2-3 Edo Tijar sang predator lepas sudah Edo Tijar terima kembalikan sang center umpan Rudi Uli sang jari jenek mampu terblok diterima dan kembalikan lagi Isan umpan sama Ali Arab ternyata satu strike Ali Arab kali ini mampu mengguncang wilayah lawan dan poin pertama lagi menjadi 3-3 pegang bola kemudian ambil acak-acak lepas sudah terima berisah belakang angkat lagi sama Hamza dan ternyata selamat lagi oh sayang seribu sayang ada kesalahan yang dilakukan oleh tim dari SSM Abahim dan poin pertama lagi untuk tim dari Gunpar 4-3 Abjah apa ia akan lakukan sepegang bola sebenarnya lempar bola ke atas lepas sudah oh ternyata kontrol bola betul sempurna poin cerah-cerah diberikan oleh tim dari SSM Abahim 4-4 tim dari SSM Abahim pegang bola sebenarnya ambil acak-acak Isan sang wiker muda lempar bola ke atas langsung lepas jepik namun apa yang terjadi satu servis kali ini gagal menguntungkan bagi tim dari Gunpar 5 melawan 4 tim dari Gunpar bukan bolanya Heru lepas sudah Heri melambung tim terima kembalikan lagi di ruang akan terjun masih dapat selamat lagi akan terigi masih berikan lagi Edo Tijar melambung akan terima lagi Heru umpan serang tiga satu spike dengan indahnya Dodi Gede mampu mencari area yang kosong dan poin bertambah tidak melawan 4 masih Heru lepas sudah Heru tinggi sepanjang dari sebelah kanan kemudian lagi umpan serang jebuan ternyata apa yang terjadi satu spike keras lewat kanan Ali Arab mampu menggeserkan kedudukan satu angka lagi diraih 5-6 masih Satria kali ini pemain termuda dari tim SSM Abahi lempar bola ke atas Satria lepas sudah Satria terima barisan belakang akan Rudi Uli masih Rian Sonon go ternyata satu Rian Sonon apa yang terjadi masih dapat keselamatan lagi yang dapat dari barisan Hamja umpan Sonon jebol masih ada lagi angkat dari sambal yes oh, masih ada lagi
terkunci sudah. Kaki dari Rian Sonar gagal untuk menyelamatkan satu spike Ani Arab. Dan poin bertambah lagi menjadi 6. Sabah masih ambil acang-acang kali ini. Siapa gerangan sana? Satria lempar ke atas, lepas sudah. Namun sayang, seribu sayang, satu spike Satria gagal dan menguntungkan bagi tim dari Gunpar. 7-6 tim dari Gunpar masih pegang bolanya. Dodi Gede lepas sudah. Begitu manis terima. Kolekan dia umpan jelas. Oh, satu spike keras kali ini dijar, terjadi touch ball dan poin bertambah lagi menjadi 7-7. Iya, Ali Arab kali ini di akhir lompat jebegang bola sebenarnya, konsentrasi dia ambil acak-acak lempar bagi atas, sabar saja Ali Arab. Begitu balik terima lagi, kemudian Rudy Uning umpan ada Heru. Wow, satu umpan Heru membabi buta. Poin bertambah 8-7 dan kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Sementara kedudukan yaitu ya, poin pertama jadi 8-7. Terima lagi, akan diruang, masih sabar lagi. Wow, masih dapat kesempatan. Oh, sayang, seribu sayang. Apa yang terjadi, tim dari SSM Abahi gagal untuk menyelamatkan bola sehingga poin pertama lagi menjadi 8-8. Pegang bola dunia sang bomber kali ini. Siapa gerakan? Rian Sonet merupakan kali ini pemain Sima bisa lempar bola ke atas, langsung loncat di sisi, masih dapat selamatan lagi. Angkat keluar. Wow, satu pukulan yang begitu cepat sekali lewat tangan Nijar, mampu memperandakan wilayah lawan dan poin pertama menjadi 9-8. Ninja, sang quicker muda dari tim SSM Abahi, lepas sudah Ninja, terima kemenangan sang center, rumah Rudy Uli, sahabat Amja. Wow, ternyata satu spike Amja pun terjadilah tenchball, sehingga menguntungkan bagi tim dari Gunpar. 9-9, pegang bola semuanya, ambil ancang-ancang, kali ini, masuk langsung saja, terima. Oh, sayang, seribu sayang, Gojit pun melakukan kesalahan, sehingga poin pertama lagi untuk tim dari SSM Abahi, 10-9, masih di ruang, konsentrasi dia, lepas dari ruang, terima besar belakang, angkat satu langsung, jugular. Wow, ternyata satu loncatan dengan loncatan 90 derajat, Rian Sono mampu berubah keadaan menjadi 10-10, masih pegang bola sendiri, ambil aja-aja dan melakukan pas Rudy Uning. Namun sayang, seribu sayang, satu servis error kali ini menguntungkan bagi tim dari SSM Abahi. 11-10. Endor Tija masih konsentrasi dia. Pegang bola sebelumnya. Lepas sudah diterjar. Tipis Wais terima. Kemudian Heru Dihuni. Umpan. Sama Dini Gidang. Mampu terblokir. Kemudian Heru kepada sang center. Umpan Heru. Sama Dini Gidang lagi. Namun apa yang terjadi? Masih dapat keselamatan lagi. Langsung dorongkan kepada lawan. Masih ada Endor Tija dari belakang. Umpan jeger. Ternyata satu pukulan Ihsan pun gagal melebar keluar lapangan. Satu angka lagi diraih oleh tim dari Gunpar. 11-11. Hamja tanpa ia masih konsentrasi dia lempar bola ke atas, lepas sudah Hamja. Begitu manis terima, kemudian dikirimkan jeger. Ternyata satu spike kali ini dilakukan oleh Ihsan, mampu perandakan wilayah lawan dan poin bertambah menjadi 12-11. Ya, masih pegang bola turunnya, ambil acak-acak, timbang-timbang bola, siapa gerakan sana? Ihsan lempar bola ke atas, melakukan servis begitu manis. Namun apa yang terjadi, sangat-sangat disayangkan sekali, poin cuma-cuma diberikan pada tim dari Gunpar. 12-1-2 mirip kapak Wiro Sablak. Masih lepas sudah, melabung diterima, kemudian sang center umpan, seru, masih dorongkan lagi, terima dengan baik, lagi pun. Namun sayang, seribu sayang, apa yang terjadi? Pudin pun melakukan kesalahan dan poin bertambah lagi untuk tim dari SSM Abai. 13-12, masih pegang bola turunnya, ambil acak-acak, lempar bola ke atas, langsung lepas sudah Satria, terima, kemudian lagi umpan, sebelah ada lagi. Wow, apa yang terjadi? Pukulannya gagal lewat tangan Rian Sono sehingga menguntungkan bagi tim dari SSM Abai. 14-12, tim dari SSM Abai kali ini. Satria masih pegang bola dunia, lempar bagi atas, langsung lepas juga. Begitu manis terima, kemudian saya center, umpan saja, dorongkan lagi, masih terima, kemudian Irwan, umpan saja, yes! Satu pukulan Ali Arab kali ini
bagaikan rudal menghantam bumi sehingga menguntungkan bagi tim dari SSM Abahi 15-12. Pegang bola sebelumnya, ambil acak-acak. Siapa gerangan di sana? Lempar bola ke atas, langsung lepas sudah. Begitu manis, kembalikan lagi. Rodi Uli akan sama dari Greg. Wow, ternyata satu umpan dari Dodi Gedeng hilang begitu saja. Robos dari satu mati dari M Abahi dan poin pertama lagi menjadi 13-15. Masih Dodi Gedeng. Lempar bola ke atas, lepas sudah. Begitu manis, terima lagi. Angkat di ruang Greg, dipulis saja. Masih baca lawan, umpan lagi. Rian Sonen, wow. Satu pukulan Rian Sonat mencari area yang kosong dengan indahnya menempatkan bola dan poin bertambah menjadi 14-15. Lempar bola ke atas, lepas sudah. Oh, sayang seribu sayang, gagal dan poin bertambah 16-14. Saatnya time out. Yang sebenarnya kedudukan dia itu 16-14. Masih memimpin angka di center apa tim dari Santri Swin Abah itu lima ur kuning. Pegang bola sebelumnya Ali Arab kali ini. Dia akan lompat cepat lebar ke atas Ali Arab. Lepas sudah Ali Arab terima. Kemudian lagi sana Rudi Uli. Umpan carian jalan. Wow. Masih dapat selamat lagi. Oh sayang seribu sayang. Terjadilah double sehingga menguntungkan bagi tim dari Gutmar 15-16. 15-16 masih. Siapa gerangan sana melakukan servis. Pegang bola dulunya ambil ancang-ancang. Rian Sonon masih kali ini sang bomber dari tim Gunpar langsung lempar bola ke atas Rian Sonon lampu lecetan begitu manis dari mancana Ali Arab umpan lagi sama yes wow Edo Ijar sang predator ganda jadilah Tejo dan poin pertama lagi menjadi 17-15 masih pegang bola sebenarnya Ijar ambil ancang-ancang dia langsung lepas juga terima kemerikan sang center umpan jebuan wow satu pukulan cepat lewat tangan kali ini oh, pemain dari tim Gunpar mampu berubah keadaan menjadi 16-17 leading satu angka untuk menyebabkan kedudukan Pudit langsung lepas sudah Pudit terima lagi kemenangan di ruang umpan serve blessing oh, satu blessing gagal Edon Tijar terjadilah kawin angka tanpa ambil 17 sama pegang bola tentunya ambil aja Pudit langsung lepas sudah terima sana Ali Arab umpan lagi serve yes oh terjadilah edge ball lagi-lagi status high class Ihsan menguntungkan bagi tim dari SSM Abahi 18-17 di ruang sang center dari SSM Abahi lepas sudah terima kemudian sang center lagi umpan saja oh, masih dapat keselamatan lagi angkat sama Edo Tijar dan ternyata satu pukulan Edo Tijar pun mampu menambahkan satu angka lagi 19-17 masih di ruang konsentrasi dia lepas sudah tipis manis terima kemudian sang center umpan jualan oh masih dapat keselamatan terima Hadima umpan lagi masuk jual variasi bola untuk Edo Tiga mampu menambahkan satu angka lagi 20 melawan tim dari SSM Abahi Kaur Kuning akan lakukan sepegang bola sebenarnya diambil ancang-ancang langsung saja dari ruang lepas sudah di ruang terima hajar kemudian lagi sana Rudi Uli umpan oh Rian Sonat mampu terblokir terima lagi kemudian di ruang umpan yes ternyata satu pukulan mesra lewat tangan Ihsan mampu menambahkan satu angka lagi poin bertambah 21 melawan 17 di ruang sang center dari SSM Abahi lepas sudah terima aja kemudian Rudi Uli umpan plastik mampu baca lawan angkat lagi Ihsan sama yes Edo Tijar gerak itu saja masih namun apa yang terjadi kontrol bola begitu sempurna dilakukan oleh tim dari Gunpar sehingga menguntungkan bagi tim dari Gunpar 18-21 Rudi Uli lempar bola ke atas lepas sudah Rudi Uli terima Adibar kemudian lagi di ruang yes Edo Tijar pun kali ini gagal satu spike kerasnya keluar lapangan menguntungkan bagi tim dari Gunpar 19-21 Rudi Uli lepas sudah begitu manis terima lancar Ali Arab umpan shoot blessing dapat dibaca lawan akan Rudi Uli sedot yes masih ada lagi umpan sedot ben wow Satria kali ini satu pukulan dengan kecepatan 100 km/jam sehingga gagal diselamatkan dan poin bertambah di 22 melawan 19 masih Edo Tijar lepas sudah terima serangan Rian Sonon umpan ada lagi Heru mampul apa yang terjadi satu spike Heru pun terjadilah tetchball satu angka lagi diraih oleh tim dari Gunpar 20 melawan 22 tim dari Gunpar masih Hamja pegang bola sebelumnya ambil acak-acak dan bambang ke atas Hamja lepas sudah berkelahi terima serangan Diman umpan lagi Sedias lo masih sempat lagi angkat langsung dorongkan lagi pelawan terima rencana Adiman umpan Sedias
masih lagi-lagi satu kumpulan lewat tangan Ihsan mampu menambah kedudukan lagi menjadi 23 melawan 20. Masih Ihsan kali ini, dia kira macam lepas sudah Ihsan terima rencana Dodi Gedeng. Umpan blessing, ternyata masih dapat kembali yang terima lagi. Umpan satu lagi blessing, sayang. Dapat terhadang oleh benteng Takeshi yang dibuat tertib dari SSM Abai. Sehingga poin pertama lagi menjadi 24-20. Ihsan kali ini dia kira macam lebar di atas, lepas sudah Ihsan terima. Wah, bola liar, masih dapat diselamatkan lagi. Umpan sejuk. Edo Tijar pun mantap dan poin akhirnya selesai di babak yang pertama dengan poin 25-20 dan skor sementara berada.